keterbatasan fisik tak mematahkan semangat para difabel untuk mengasah ilmu dan berkreativitas. Seperti bunyi kutipan, di mana ada kemauan, di sana ada jalan. Inilah yang cocok dilekatkan dalam semangat kubedistik mitra binaan PT Pertamina EP Aset 5 Tarakan Fil. Terlihat dari kejauhan, empat orang laki-laki tengah asyik memplototi dan memainkan kuas di atas kain yang sudah seperempat jadi batik di halaman rumah batik kelompok usaha bersama disabilitas batik atau yang disebut dengan kubedistik yang beralamatkan di Jalan Pulau Nias, RT 3 nomor 5 Kelurahan Kampung 1 Skip. Tetap dengan protokol kesehatan, memakai masker dan physical distancing. Namun siapa sangka, orang-orang yang tengah membatik ini bukanlah orang normal pada umumnya, melainkan berkebutuhan khusus. Ini juga terlihat saat mereka berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Kubedistik ini sebagai mitra binaan PT Pertamina EP Aset 5 Tarakan Fil sejak November 2019 lalu, yang digawangi Sony Lolong. Sebetulnya pria yang akrab disapa Kang Sony ini sudah bergelut dengan dunia membatik sejak 2012 silam. Awalnya berdiri di atas kaki sendiri sebagai pelaku usaha kecil menengah di Tarakan. Seiring berjalannya waktu, ada keinginan untuk memberdayakan orang-orang di sekitarnya. Kala itu ada tiga kriteria yang ingin ia rangkul, di antaranya narapidana, mantan pengguna narkoba dan para difabel. Namun kenyataannya, pria asli Sunda ini lebih tertarik pada kaum difabel yang akhirnya juga bermitra dengan PT Pertamina EP Aset 5 Tarakan Fil. Sejauh ini ada 22 orang difabel dengan berbagai keterbatasan fisiknya. Ada yang tunarungu alias tidak dapat mendengar atau tuli, ada pula tunagarhita atau cacat pikiran, ada juga tunadaksa atau cacat fisik. Dan beberapa ada yang mulai bergabung di awal pandemi COVID-19 di Tarakan, tepatnya April 2020. Sejarah rumah batik di Pabel ini memang cukup panjang juga sih perjuangan saya. Bermula dari keinginan saya secara pribadi ingin menggandeng, awalnya sih ingin menggandeng tiga kelompok lah. Dalam hal ini adalah kelompok mantan napi, kelompok pecandu, dan yang terakhir adalah kelompok orang-orang yang berkebutuhan khusus. Nah, setelah saya timbang-timbang dan saya pikir-pikir, akhirnya saya memilih satu kelompok yang memang orang-orang berkebutuhan khusus. Dalam hal ini adalah orang-orang yang memang punya kekurangan atau istilahnya difabilitas. Berangkat dari keinginan itu, saya akhirnya saya berkonsultasi dengan pihak SLB, dengan kepala sekolahnya, Bu, bagaimana gini-gini. Akhirnya saya mencoba untuk bersosialisasi secara pribadi dengan pihak SLB. Nah, kebetulan waktu itu memang ada salah satu pegawai Pertamina, tapi belum masuk di dalam ke secara keseluruhan. Tapi saya kenal dekat, akhirnya saya berbincang-bincang, yuk kita ke SLB untuk bersosialisasi tentang keinginan saya ini. Ditemani dengan salah satu teman juga yang dari sama-sama pelaku kerajinan. Bertiga kami bersosialisasi lah di SLB, kalau tidak salah sih mungkin Juli 2018. Sosialisasi dengan para orang tua, wali murid yang ada di SLB itu. Singkat cerita, dari sosialisasi itu saya terangkan bahwa saya punya keinginan untuk melatih anak-anak, untuk membina anak-anak, baik yang sudah masih sekolah maupun yang sudah lulus. Aktivitas para difabel diantaranya belajar membatik di sela-sela menimba ilmu di sekolah luar biasa Tarakan, sebagian pula sudah lulus dari SLB. Untuk merangkul para difabel ini pun dikatakan Sony tidak mudah. Ia turut melakukan door-to-door agar keluarga dan orang tua turut mendukung keinginan para difabel. Awalnya sih antusias orang tua sangat gembira gitu kan, sangat bahagia, sangat bersyukur ada orang yang mau merangkul anak-anak mereka. Namun tunggu, kok tidak ada respon gitu kan. Sama sekali tidak ada respon selama perjalanan satu tahun itu, nggak ada respon sama sekali. Akhirnya ya sudahlah, bagaimana saya matangkan lagi konsepnya seperti apa. Akhirnya saya bekerja sama dengan pihak Pertamina
awalnya istilahnya hanya bermain di luar layar lah, istilahnya tidak melibatkan langsung institusinya tetapi individunya. Tapi setelah hasil diskusi dengan individu yang bersangkutan, boleh disebut saya namanya itu Mas Abrar, akhirnya saya dirangkul oleh secara institusinya, yaitu dalam hal ini secara Pertamina-nya, bukan individunya. Nah, dari situ akhirnya berkembanglah bagaimana caranya. Sudah saya tekadkan, okay, saya punya jalur melalui medsos. Dengan melalui medsos, kebetulan saya aktif di akun Facebook dan aktif di beberapa grup di FB itu. Akhirnya saya buka postingan itu. Saya bilang, saya mencari orang-orang yang berkebutuhan khusus, yang punya keinginan dan punya kemauan untuk berdikari. Saya ingin coba membina mereka, melatih mereka dalam hal membatik. Alhamdulillah pada waktu itu ada yang merespon, kurang lebih mungkin sekitar 7 orang, dan itu termasuk orang yang sempurna dalam tanda kutip. Maksudnya sempurna memang dia ada di sisi fisik segala apapun, dia seperti kita-kita lah sempurna. Akui Kang Sony, memberdayakan para difabel tentu memiliki tantangan tersendiri, utamanya dari segi komunikasi yang mewajibkan ia untuk mempelajari bahasa isyarat. Komunikasi itu pun terbangun seiring berjalannya waktu. Kubedistik mengutamakan kerajinan batik ramah lingkungan. Untuk warna batik sendiri didapatkan dari limbah. Ada yang berasal dari kulit kayu berah, kulit rambutan, daun ketapang, daun mangga, dan daun rambutan yang direbus selama berjam-jam. Ternyata dari 22 orang tersebut, tak semua fokus membatik. Namun ada yang menjahit, membuat masker, hazmat, syal, selendang, pasmina, baju, dan seragam. Semuanya tetap dipadupadankan dengan motif batik khas Kubedistik. Salah satunya adalah Arnelina, wanita berusia 39 tahun penyandang tunadaksa yang tak patah semangat. Di dalam ruangan luas sekitar 4x3 meter persegi, terlihat Arnelina tengah asyik memainkan cantingnya di motif batik khas Kalimantan Utara. Sesekali dicelupkannya canting itu ke dalam lelehan lilin malam. Teliti, serius, mengarahkan mata cantingnya seraya mengikuti pola batiknya tersebut. Rupanya penyandang disabilitas tunadaksa ini mulai belajar membatik di Kubedistik sejak September 2019 lalu yang digawangi Sony Lolong. Wanita yang akrab disapa Mbak Lina ini, dalam sehari bisa duduk menghabiskan 7 jam hanya memainkan mata cantingnya. Di atas kain yang sudah digambar pola ini, ukurannya sekitar 1 x 2,5 meter persegi, bisa dia selesaikan dalam waktu 2 hari hingga 3 hari. Sementara itu, Hadi, pria berusia 26 tahun ini merupakan penyandang tunawicara, namun dengan adanya rumah batik disabilitas ini, ia merasa bakat dan kemampuannya makin terasa, dan ia sangat bersyukur bisa bergabung dengan komunitas ini. Tahu apa? Nah, artinya Mbak Lina sudah hampir setahunan sih. Awal mula ketemu rumah batik ini gimana sih awal mulanya? Awal mulanya saya lihat lewat sosial media. Saya lihat di situ ada nama Pak Sony. Di situ saya baca sedang mencari seorang disabilitas yang bisa istilahnya bekerja gitulah, atau melakukan suatu belajar gitu. Belajar. Ya. Terus saya hubungi lewat WA, lewat WhatsApp-nya. Terus ya dapat respon dari bapak. Ditanya alamatnya di mana. Terus saya didatangin. Pernah dapat pandangan-pandangan miring nggak? Belum sering ketemu. Kadang ada sih, mungkin banyak, cuman karena saya gak terlalu mikirin itu sih, gak terlalu fokus ke situ, yang penting saya bisa berbuat sesuatu itu aja. Sementara itu, Hadi, pria berusia 26 tahun ini merupakan penyandang tunawicara, namun dengan adanya rumah batik disabilitas ini, ia merasa bakat dan kemampuannya makin terasa, dan ia sangat bersyukur bisa bergabung dengan komunitas ini.